Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Profesor Madya Dr. Mohani Mahno, merupakan penubuh dekan Keusahawanan dan Kreativiti FST. Di sini saya ingin mengucapkan tahniah dan juga selamat datang kepada semua pelajar FST tahun 1 dan saya mengharapkan pelajar menggunakan segala peluang yang diberikan oleh UKM ya, untuk menimba ilmu sebanyaknya dan juga cemerlang dalam akademik. Di samping itu juga giat terlibat di dalam kurikulum ya, di universiti, khususnya di FST lah. Okey, bercakap tentang portfolio keusahawanan ini, pada awal tahun 2021 ya, Menteri KPT ataupun Kementerian Pengajian Tinggi YB Dr. Nuraini Ahmad ada melancarkan ya, yang dipanggil Pelan Tindakan Keusahawanan 2021-2025. Okay, kalau kita lihat di dalam pelan tersebut, harapan KPT adalah pelajar ini aktif ya, di dalam keusahawanan. Antara tujuan ya, agenda tersebut adalah kita ingin meningkatkan kebolehpasaran pelajar, maknanya bukan sahaja pelajar itu excellent di dalam akademiknya ya, tetapi juga excellent di dalam aspek keusahawanan. Okey, sebabnya kita tak boleh dinafikan ya, saingan dari sudut kebolehpasaran itu memang tinggi ya. Jadi kita nak pelajar-pelajar itu mesti ada kelainannya ya. Kita tak mahu mereka once dia graduate dia menjadi menjadi apa yang dipanggil job seeker. Kita nak dia menjadi job creator. Okay, job creator tu maksudnya dia yang mewujudkan peluang pekerjaan. So apa yang ditugaskan ya, amanah yang diberikan kepada saya sebagai penubuh dekan keusahawanan, saya akan menyemarakkan aktiviti keusahawanan dengan memberi peluang kepada semua pelajar untuk terlibat di dalam keusahawanan. Nah, okey, di UKM ni kita ada apa yang dipanggil SESMED ya, di mana merupakan pusat untuk menyemarakkan aktiviti yang berkaitan dengan keusahawanan. Okey, so di situ kita ada menyediakan training ataupun latihan dan juga ada banyak ya kursus-kursus yang ditawarkan kepada pelajar, bukan saja di peringkat pra siswazah, begitu juga di peringkat pos siswazah lah ya. Saya mengharapkanlah ya, sebagai penubuh dekan keusahawanan, pelajar boleh menggunakan kesempatan di universiti ini, khususnya di FST, untuk bukan sahaja menimba ilmu bidang khusus yang telah anda pilih, tetapi juga turut terlibat secara aktif di dalam aktiviti keusahawanan. Okey, itu saja daripada saya. Saya ucapkan selamat maju jaya.